Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syekh Manan dalam segmen Kreatif Koko. Dan pada kali ini ya puan-puan, saya akan tunjukkan satu lagi produk membuat pasu menggunakan coklat. Mula-mula kita guntingkan plastik ni supaya dia sama panjang dengan kita punya jak plastik. Pastikan jangan letak terlalu cantik ya. Kita cuma letakkan macam ni saja supaya dia nampak lebih natural ataupun semula jadi ya puan-puan. Okey, seterusnya kita klipkan atau kita kepitkan dengan penyepit kertas supaya bila kita letak coklat nanti coklat tu plastik ini tidak akan tertutup. Okey, kita masukkan coklat hitam compound ni ke dalam piping bag. Seterusnya kita tuang ke semua coklat ke dalam plastik ni. Beginilah ya puan-puan, rupa coklat yang telah dimasukkan ke dalam plastik. Jadi kita pusingkan supaya ianya memenuhi ruang plastik ni supaya dia sekata ya puan-puan. Lebihan coklat tadi puan-puan ya, kita perlu tuang semula ke dalam ni supaya nampak kelongsong pasu tu ya puan-puan. Okey. Dan kita akan masukkan balik dalam peti sejuk. Okey, beginilah bentuk coklat yang telah beku ya puan-puan. Sekarang saya akan buka pengepit kertas ni. Seterusnya saya akan keluarkan coklat ni daripada plastik dengan menggunakan gunting ya. Pastikan ketika puan-puan atau adik-adik meniat plastik ni dengan berhati-hati supaya pasu kita ni tidak pecah. Okey, langkah seterusnya kita cantikkan pasu kita dengan letak shellac eh. Shellac ni bukannya kita gunakan shellac yang orang sapu dekat apa, kayu-kayu tu kan. Ni shellac yang boleh dimakan ya puan-puan. Kita cuma sapukan di keliling kita punya pasu ni supaya dia nampak lebih berkilat. Lepas ni kita boleh keringkan kita punya coklat yang telah di-shellac ni. Puan-puan, beginilah rupanya coklat yang telah kita shellac tadi. Sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana ya cara untuk kita menghias kita punya pasu ya puan-puan. Gunakan coklat lebihan tadi sebagai gam ya puan-puan. Dekatkan sedikit coklat di bawah permukaan bunga ni. Dan kita dekatkan di pasu kita. Pegang seketika sampai coklat ni beku. Gunakan pelbagai saiznya supaya dia ada nampak perbezaan bunga di pasu kita. Inilah ya puan-puan pasu coklat yang kita telah buat tadi. Dan di sini juga saya telah menyediakan satu lagi pasu mengikut kreativiti anda untuk menyediakannya di rumah. Diharap puan-puan dapat mencubanya.